Kali ini saya akan berbagi lagi, yaitu cara mengatasi susah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini saya akan berbagi lagi, yaitu cara mengatasi susah tidur. Susah tidur itu merupakan masalah yang sangat mengganggu, karena gara-gara susah tidur, besoknya badan kita menjadi lemas dan malas untuk bekerja. Karena lemas, biasanya produktivitas pun akan menurun, serta lelah di siang hari. Penderita insomnia terus berjuang mencari cara agar mengatasi susah tidur yang dialaminya. Apakah Anda juga mengalaminya? Jangan diabaikan ya. Karena tidur malam adalah salah satu komponen yang penting untuk menunjang kebugaran dan kesehatan tubuh. Para ahli medis bahkan merekomendasikan waktu tidur 7-9 jam per harinya. Untuk orang dewasa umur 18-60 tahun. Terus-menerus mengalami kesulitan tidur di malam hari dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, misalnya seperti depresi, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan yang lain. Di samping itu, sulit tidur bisa dipicu oleh beberapa faktor, misalnya mengalami stres, gangguan emosi, tidak nyaman dengan lingkungan tidur, dan perubahan waktu tidur. Berikut ini adalah 12 cara agar bisa tidur lebih cepat dan lelap di malam hari. Yang pertama adalah jus cherry. Ceri adalah buah-buahan yang bercita rasa manis atau asam. Kalau Anda pernah lihat buahnya, pasti ada macam-macam warna seperti kuning, merah, dan ungu. Buah manis ini punya beberapa manfaat kesehatan termasuk untuk mengatasi susah tidur. Ceri memiliki kandungan triptofan yang merupakan asam amino pemicu produksi hormon. Hormon ini mengandung siklus bangun dan tidur Anda. Minum konsentrat jus ceri setiap hari dapat meningkatkan kadar hormon melatonin. Bila Anda memutuskan untuk minum jus ceri ini mengatasi susah tidur, cobalah minum 2 gelas atau ukuran 480 ml per hari. Studi sudah menunjukkan bahwa tidak menemukan efek samping apabila kita mengkonsumsi jus ceri tersebut. Kemudian yang kedua adalah teh chamomile. Minuman ini beraroma khas dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, misalnya menghilangkan gejala flu, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kesehatan kulit. Di samping itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa teh chamomile dapat meningkatkan kualitas tidur. Studi yang dilakukan pada 60 orang membenarkan anggapan tersebut. Studi ini meminta para respondennya untuk mengkonsumsi 400 mg estak chamomile selama 28 hari berturut-turut. Ternyata teh ini mampu mengatasi susah tidur. Karena teh chamomile ini bersifat menenangkan dan membuat kita menjadi rileks. Itu sebabnya teh ini juga dapat mengatasi masalah kecemasan dan stres. Khasiat ini perlu penelitian lebih dalam lagi untuk menganalisisnya. Kemudian yang ketiga adalah susu hangat. Segelas susu hangat rupanya termasuk minuman yang membuat kita bisa menjadi mengantuk. Peneliti pun menyarankan orang yang susah tidur untuk meneguk segelas susu hangat di malam hari. Alasannya susu mengandung triptofan secara alami dan juga mengandung asam amino. Asam amino ini dapat meningkatkan serotonin dan neurotransmitter. Keduanya ini dikenal membawa sensasi nyaman dan bahagia. Selain itu, serotonin punya fungsi yang sama seperti hormon melatonin, yaitu sebagai pengatur tidur. Untuk triptofan berguna meningkatkan kadar serotonin yang meningkatkan kadar melatonin. Melatonin dapat meningkatkan kualitas tidur dan membantu memerangi berbagai gangguan tidur. Kemudian yang keempat adalah susu almond. Almond adalah jenis kacang-kacangan yang dikemas dengan serat sehat, vitamin, dan mineral. Tampilan susu almond menyerupai susu sapi yang kental, namun umumnya dibuat dari kacang almond yang utuh. Perlu Anda ketahui bahwa kacang almond utuh diklaim dapat meningkatkan kualitas tidur. Bahkan, bahan tradisional ini digunakan untuk mengatasi insomnia selama bertahun-tahun. Biasanya, kacang ini utuh dicampur dengan biji-bijian untuk dijadikan minyak violet. Susu almond kaya akan hormon dan mineral penunjang tidur, termasuk triptofan, melatonin, dan magnesium. Faktanya, satu cangkir atau seukuran 237 ml susu almond mengandung hampir 17 mg magnesium.
Dalam beberapa tahun terakhir, magnesium telah menunjukkan potensi sebagai pengobatan untuk insomnia, termasuk orang dewasa yang lebih tua atau lansia. Susu almond dapat mudah ditemukan di sekitar Anda dari berbagai merek dan rasa. Namun karena terbuat dari almond utuh, penderita alergi kacang harus menghindarinya. Kemudian yang kelima adalah teh peppermint. Teh peppermint dipercaya selama bertahun-tahun sebagai pengobatan antiviral, antimikroba, antialergi. Jenis teh ini juga dipercaya untuk menangani masalah pencernaan. Namun peppermint lebih diincar khasiatnya untuk membantu susah tidur. Rasa dan aroma harum yang dapat memberikan relaksasi dan membantu mengatasi stres sebelum tidur. Kemudian yang keenam adalah teh hijau dekafein. Teh hitam atau teh hijau yang biasa kurang baik untuk yang susah tidur, karena mengandung kafein yang justru bisa membuat Anda segar kembali. Namun, jenis teh hijau dekafein ini dapat membantu menghasilkan teanin dan asam amino. Kedua kandungan tersebut dapat membantu Anda mendapatkan tidur yang berkualitas serta melepas stres sebelum naik ke tempat tidur. Kemudian yang ketujuh adalah minuman coklat yang hangat. Siapa yang tidak kenal dengan minuman yang satu ini? Bukan hanya untuk memberikan tidur yang berkualitas, segelas coklat hangat juga dapat dinikmati untuk waktu senggang yang membutuhkan suasana rileks yang jauh dari stres. Minuman yang membuat ngantuk ini bisa menenangkan sekaligus membuat kita lebih cepat terlelap tidur. Kemudian yang kedelapan adalah air kelapa. Minuman ini dikenal luas sebagai minuman berenergi, namun air kelapa murni sebenarnya termasuk dalam minuman agar bisa tidur. Kandungan magnesium dan kalium di dalamnya dapat membantu untuk merelaksasi otot kita. Kandungan vitamin B dan di dalamnya juga dapat membantu meredakan rasa stres karena seharian kita bekerja. Menengahnya sebelum tidur adalah pilihan yang baik untuk tidur yang lebih nyaman. Kemudian yang kesembilan adalah jus lembut pisang dan almond. Jus lembut pisang dan almond, sama halnya dengan air kelapa, minuman ini juga mengandung magnesium dan kalium yang dapat merelaksasi otot-otot kita. Kandungan triptofan dan melatonin di dalam minuman ini juga dapat mengurangi gejala insomnia. Kemudian yang kesepuluh adalah air putih yang hangat. Jika Anda sulit mendapatkan minuman-minuman di atas, tak perlu khawatir. 2 gelas air putih hangat sebelum tidur adalah cara mengatasi susah tidur yang efektif. Kandungan mineral yang ada pada air putih sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membantu Anda untuk tidur. Biasakan minum air putih hangat sebelum tidur untuk membantu Anda rileks dan menurunkan level stres. Kemudian yang ke-11 adalah daun seledri. Seledri mengandung substansi yang dikenal dengan leucocerium yang bersifat merangsang tidur sehingga dapat digunakan untuk mengatasi insomnia akut dan kronis. Air rebusan biji seledri juga dinyatakan efektif meredakan insomnia. Kemudian yang ke-12 adalah ekstra pala. Tanaman pala ini memang sejak lama telah dikenal sebagai tanaman obat yang dapat membantu seorang mengatasi insomnia. Berdasarkan beberapa penelitian, diketahui bahwa buah pala memiliki senyawa yang berefek dalam mengatasi depresi sistem saraf pusat, sehingga dapat membantu seseorang tidur dengan cepat dan durasi tidur yang lama. Senyawa tersebut dikenal dengan nama terpenoid. Oke pemirsa, itu tadi 12 cara mengatasi susah tidur. Semoga bisa dapat dijadikan referensi untuk Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.